Small Crossroad, topnya tetap Sonic Heroes. Akustik nilon jazz dari Marvel, All Solid. Sengaja Mas Perry aja yang ngevideoin. Saya nggak jago main nilon. Pales mas, pales tadi paling bawah. Mama. Kayunya? Tuh lu usah motoin. Iya, saya kan videoin dulu Pak deh. Udah kirim ke lu semua. Masa sih? Lu buka. Iya, ntar dulu sabar. Suaranya. Nih dia pakai Fishman ini ya Cis ya. Sony Tune ya, ada di hall ini. Keren tuh, keren. Keren sekali. Baterainya enggak tahu sih. Baterain di ini ya. Enggak gerak dia. Kasih petikan-petikan cantik, Mas. Belakangnya mas, backstepnya mantap banget bro. Waduh, rosutnya Cis, endul makwil, sikat nih Cis ya. Kalau minat lo langsung WhatsApp gue aja, ntar gue settingin endul nih, saking di review sama mas Ferry dulu, karena saya nggak bisa main klasik lo dalamnya begini Cis. Keren sampai dalam. Finishingnya, ini solid Cyprus nih Cis, topnya nih Cis. Terus dia bridge-nya juga begini nih, lucu Ebony. Nih. Ebony nih, black lagi, keren. Ebony emang nggak ada lawan. Nggak ada lawan ya mas ya. Udah mahal banget sekarang. Jospar. Iya, udah di ini. Solid. Harus pakai surat ya. Surat. Sekarang maksudnya nggak boleh mas, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya vendor-vendor semua pakainya ini, Yakto apa-apa. Marvelnya tanam ya Cis, merah Marvelnya kerang. Udah gak boleh, dulu padahal pakai Saintes mas ya.
pabrik semua enggak ada mulai. Oke, Jis. Udah ya, yang tadi udah gua review, udah mantep Jospar. Minat langsung WhatsApp gua. Nomor gua masih yang dulu. Harganya ini 3.100.000, Jis. Nanti dapat softcase-nya bisa nego lah. Pokoknya gua kasih harga 3.100.000 dapat softcase-nya. Mantap. Wah, ganti gitar lagi. Ntar dulu. Nih, video ini ntar lanjut ke yang kedua. Apa lanjut aja semuanya ya? Jangan dah.